Tuan Puan, ini berita dari tampuk pimpinan kita, Tuan Puan, Penjabat Gubernur Riau, Pak Cik SF Haryanto ini mempunyai suatu harapan, Tuan Puan, terhadap kepengurusan BKOA. Betul, harapan besar Encik Tuan dan Puan, terkhusus ini masalah program daripada stunting ini. Kalau bisa Encik Tuan dan Puan, ini di bawah 10%, kemudian untuk tahun 2025 mendatang. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Selepas melantik dan mengukuhkan kepengurusan BKOW 2024-2029 yang dipimpin Adrias Haryanto, Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto berharap BKOW dapat menyelaraskan kegiatan teknis dengan target dan program pemerintah seperti kegiatan sosial dan membantu dalam hal penurunan stunting di Provinsi Riau dan membina kegiatan posyandu. Dalam penanganan stunting di Riau menunjukkan hal positif, di mana pada tahun 2023, kasus stunting di Riau berada di angka 17%. Sementara di tahun 2024, sudah menurun di kisaran 13.6% di pertengahan tahun 2024 ini. Untuk mensosialisasikan juga kepada ibu-ibu dan juga posyandu juga, alhamdulillah posyandu kita dengan berkat dukungan ibu-ibu ini semua, stunting kita sudah turun dari 17 menjadi 13.6, dan harapan kita untuk tahun 2025 stunting yang ada di Provinsi Riau kita harapkan satu digit. Kenapa demikian? Alhamdulillah juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kota dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar juga stuntingnya sudah 7.6 dan Kota Kampar 7.8, dan ada penurunan sebesar 3 poin sekian pada tahun 2024, dan kita harap 3 poin sekian ini bisa turun ke 2025, dan harapan kita satu digit tadi 0.9. Jadi ini kita minta kerjasama juga seluruh ibu-ibu EBKW mensosialisasikan terhadap pentingnya terhadap proses dari perkawinan, dari kehamilan, mencek anak, cek kesehatan, memberikan makanan anak, supaya harapan kita Indonesia Emas 2025, anak-anak kita sudah tidak ada lagi yang stunting. Diharapkan di tahun 2025, stunting di Provinsi Riau hanya tinggal satu digit atau di bawah 10%. Hermansyah mengabarkan.